Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi sya'an yujibuhu falyatmu bil barakah. Bila engkau melihat diri anda atau melihat awak kalian secara kelebihan yang positif ataupun cara harta benda, falyatmu bil barakah, iringono kanthi donga barokah. Contohnya donga barokah yang tertinggi adalah subhanallah, yang kedua masya Allah. Ini kalimat-kalimat zikiran yang untuk mengiringi hal-hal yang positif. Contohnya masya Allah, anak Erika pinter ya, sing danak alhamdulillah, niki bocah pinter terus. Maka ngalami sesuatu sing sampai mengheran dan itu merupakan hal positif, kata Rasul falyadmu bil barokah, iringono donga barokah. Yang negatif tidak boleh disambungkan dengan kalimat subhanallah atau masya Allah. Contohnya nanderanggolku masya Allah, bocah pada minum-minuman. Tidak boleh hal negatif disambungi dengan falyadmu bil barokah, tidak boleh. Manakala memuji, manakala sesuatu yang mengherankan secara positif, iringilah donga barokah. Apa bentuknya? Ya sing populer, masya Allah.